jangan kiri kan, kiri kan. Sudah? Kiri dah. Nah, itu aja kan. Turun kurang rendah ya. Boleh tolong saya siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan Polres Metro Tangerang Kota telah mengungkap kasus terkait dengan prostitusi online, yaitu pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekira pukul 21.00 waktu Indonesia bagian barat. Di TKP apartemen Aeropolis, salah satu apartemen di daerah Tangerang Megasari. Yang kronologis yaitu para pelaku dipukulir melakukan kira open BO, yaitu booking order tempat melalui via WeChat. Salah satu online, media sosial online, dengan tarif satu kali kencang atau tamu 500 sampai 700 ribu satu kali penerima tamu. Bagus ya. Kemudian pelaku menyewakan tempat kamar apartemen ini kepada wanita-wanita yang open BO ini, BO ini dengan 1 bulan 2.500 rupiah. Kemudian setelah wanita-wanitanya menerima tamu, setiap harinya satu kali menerima tamu, tersangka menerima uang Rp50.000 setiap penerima tamu. Kemudian barang bukti yang digunakan adalah kondom merek Sutra, kemudian uang tunai Rp755 dan ID card, kemudian 4 buku catatan HP berisi percakapan WeChat antara wanita-wanita dengan lelaki-lelaki gemblang. Kemudian kekerasan, ancaman terhadap pelaku yaitu diancam dengan pasal 296 KUHP, yaitu sebagai mata pencariannya menyediakan, mempermudah perbuatan cabul dengan ancaman hukuman 1 tahun.